pilih aja. Kayak reserse, pilih. Hatinya di bawah nggak, Pak? Ada di bawah. Hah? Ada apa macam? Dia punya mimi. Oh, nggak bawa. Guru ngajiku kalau kayak gitu, Bang. Iya, benar. Salam dari Suha. Merapat yang mau ketemu sama aku sekarang ke Madiun. Ganteng banget ya, makasih banyak. Yuk, yang mau ketemu sama aku sekarang ke Madiun ya. Kita cari tempat makan siang bareng-bareng. Nanti kita meet up, kita seleksi siapa yang beruntung, dia akan mendapatkan yang spesial. Pertaulang maming hamang leh. Audisi. Terminalku. Please, etir jangan sambil visi. Kok Mas Irwan yang nyupir? Nah, jadi tadi tanya dari Jakarta itu Mas Denis. Sampai tadi mana nih? Anggap sudah Ngawi sudah ya. Sragen. Sampai Sragen, aku gantiin Mas Denis di mobil belakang karena aku bawa dua mobil. Di belakang ada Mimin sama Mas Denis, di sampingku ada Ricky Tenor, terus ada Bapak. Biar Bapak itu, Bapak muda tuh bisa tiduran nyenyak. Biar saya yang sekali-kali lah nyetirin orang tua lah.
kafeku lah. Tahu kan ada kafe juga. Kapan main di kafeku? Di Pendopo Malioboro. Kalau di Pendopo Malioboro kan genrenya memang dangdut. Yuk, yang mau ke ini, yang mau ketemu sama Irwan di Madiun. Surabaya ke Madiun berapa jam ya? 2 jam. Masuk. Nih, padahal pelan ya. Tapi sudah 120. Brio yang ngejar itu keteteran di belakang. Padahal ini pelan. Harusnya 100 segini nih, ntar. Nah, segini nih 100. Apa kabar yang bawa Innova? 140. Jadi gitu. Ya, ayo yang mau ketemu sama aku di Madiun, yuk cepetan, Madiun. Cepat, gak mau tahu. Guys, muka aku, muka kalau belum mandi kayak gini, muka tanpa epek. Kalau dikasih epek kayak gini, tapi gak usah efek lah. Ning stasiun Madiun Ngawi. Terminal Madiun. Terminal Madiun Ngawi. Nah, coba kok kayak gini. Madiun Terminal Ngawi. Terminal dulu. Terminal Stasiun Ngawi. Terminal Madiun. Tersenyum. Cepetan yang mau ketemu sama aku. Tuh, terminal Madiun Ngawi, abang. Oh, ada abangnya. Madiun Stasiun Ngawi. Ini udah lah. Rasakan sensasi.